Ada yang kena, bos. Ada yang kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, bos, video kita hari ini saya sekarang lagi di sawah, baru habis ngasih pupuk padi. Jadi bisa kita lihat di situ ada saya tumpukan padi, bos. Saya tumpukan padi untuk makan tikus, biar tikus enggak makan padi-padi kita yang sudah hijau ya. Jadi saya kasihkan padi untuk tikus. Jadi sekarang itu kita lihat ada banyak burung emprit. Nah, itu dia, bos, saya tumpukan padi di situ. Itu banyak emprit beras yang datang, dia memakan padi-padi itu. Nanti kita akan buat jebakannya, bos. Itu dia. Itu burung emprit yang saya kasih buat tikus, biar tikus nggak makan padi yang di sawah, biar dia makan makanan ini. Nanti kita buat jebakannya, bos. Sekarang di sawah lagi hijau-hijaunya, bos. Kita lihat nih. Oke, bos, nanti kita akan buat jebakan ya. Kita buat jebakan dari ekor sapi. Jebakan tahun 90-an. Dulu kami kalau menjaga bibit yang ditabur, kalau banyak burung emprit, nah, kami buat jebakan tersebut pas masih sekolah SD-an. Nanti akan kita coba di sini. Ini cuma dekat, bos, 5, paling 5 meteran dari tempat saya duduk di gubuk. Oke, nanti kita lanjut lagi, bos. Nanti kita buatkan jebakan. Nah, oke, bosku, sambilan kita istirahat di sawah, kita mau membuat jebakan untuk burung pipit. Nah, kemarin ada saudara kita yang menanyakan, selain menjebak burung pipit dari sarangnya ataupun selain dari jaring, bagaimana caranya? Jadi sekarang kita mau membuatkan satu jenis alat untuk menjebak burung pipit, ataupun bisa kita bilang racikan burung pipit. Nah, kita buat dia seperti racik, bos. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Sekarang akan kita buatkan. Nah, jebakan ini adalah jebakan burung pipit di saat saya masih kecil, masih sekolah SD-an. Kalau menjaga burung pipit di bibit padi yang baru ditabur, baru disemai, ada banyak datang burung pipit. Nah, lalu kami menjebaknya dengan cara ini. Nah, ini adalah bulu ekor sapi yang kita gunting. Kita akan membuatnya seperti racik ya, bos. Nah, kenapa harus ekor sapi? Karena kalau ekor sapi dia makin ke ujung makin kecil. Nah, dari ujung sebelah sini dia kasar, ke ujungnya makin kecil. Jadi ketika nanti burungnya kena, dia raciknya nggak terbuka lagi. Nah, susah untuk terbuka. Ada juga yang terbuka, tapi susah untuk terbuka lagi. Kita buat seperti biasa, bos, seperti kita membuat racik pada umumnya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini dia, bos. Seperti ini, seperti racik. Nah, setelah itu ambil satu lidi, putarkan ujungnya seperti ini. Nah, lalu tanah yang sudah kita sediakan, tanah lembek atau tanah liat,
Nah, seperti ini dia, bos. Nah, sekarang sudah jadi. Jadinya seperti ini, bos. Ini sudah jadi nih, sudah jadi satu. Jadi saya buat dulu yang agak banyak sedikit, bareng 10 atau 15. Oke, bos, sekarang kita coba pasangkan. Ini dia. Sini adalah tempat burung pipitnya. Nah, di padi-padi ini saya taruh untuk makan tikus, biar tikus nggak makan padi tapi burung pipitnya yang datang. Jadi sekarang kita coba pasangkan ini apa jebakannya. Oke, bosku. Kita meletakkan asal-asalan aja, bos. Kita tebar aja, kita taruh asal-asalan di mana aja bisa. Oke, kenapa harus dibuat ini, bos? Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus dibuat di bulatan tanah seperti ini? Kenapa nggak dibuat ditancap aja di tanah seperti racik pada umumnya? Kalau dibuat seperti racik, ini tali benang ini dibuat dari ekor sapi, bos. Benangnya dibuat dari ekor sapi. Kalau kita tancap di tanah, nanti kalau burungnya menyentak dia akan putus. Tapi kalau dibuat dari tanah bulatan-bulatan ini, kalau burungnya menyentak nanti ini akan tergeser, jadi dia tidak terputus. Oke, semua pada datang, bos. Tuh, nah, itu dia. Datang loh. Kita tunggu dia turun ke sini, bos. Sudah turun satu ekor. Sudah turun lagi. Sudah banyak datang dia, bos. Nah, saat diloncat-loncat seperti itulah kena ya sama jebakan kita. Udah kena satu, bos. Nah, itu dia, udah jatuh ke sawah. Kita coba ambilkan dulu. Nah, dua kena, tiga. Oke, pada datang lagi, bos, ke atas pohon ubi. Nah, pada datang lagi, kita tunggu dia turun lagi. Masih relax di atas pohon, bos, belum mau turun. Lapar, mungkin masih kenyang lah. Udah pada terbang. Masih ada sisanya beberapa 2, 4, 6 ekor lagi.
dia. Kita tunggu aja dia turun. Itu dia mulai datang, bos. Kena satu, bos. Masih ada banyak lainnya. Kita ambil dulu yang satu yang kena ya. Oke, semua turun lagi, bos. Turun lagi. Masih banyak yang di atas pohon. Ada yang kena, bos. Ada yang kena, bos. Kita biarkan ya dulu. Ada yang kena dua. Kita coba ambil. Saja saat mendengar kabar bahwa sawahku telah lahir.
kena lagi bos, kena lagi tuh. Gak ada dua yang kena ya. Gak ada dua, kita biarkan ya dulu. Coba ambil bos. 42. Nah, kita lihat di sini bos. Tadau. Ini dia. Nah, bosku, inilah hasilnya. Seperti ini dia kena ya. Kena di kaki. Ya. Nah, kita lihat. Ini sudah bergantungan nih. Nah, ini jebakannya. Nih. Nah, ini dia. Kenanya pas di kakinya nih. Ini sudah ada dua. Tadi ada 3, berarti sudah ada 5 ya bos ya. Itu apa? Ada yang lepas tadi 2 bos, pas karena ini saya masukkan ke dalam tas. Tadi pas saya masukkan ke dalam tas, yang udah yang duluan saya masukkan 2 ekor dia terbang. Udah lepas. Jadi sisanya 5, semuanya total ada 7 ya bos ya. Kita lepas dulu. Nah, ini dia 2 ekor. Gak ada dapat yang trotolan bos ya. Tadi banyak yang trotolan masih anakan ya. Tapi gak kena. Kenanya yang induk-induknya semua nih. Kita coba ambil lagi yang di dalam tas. Semoga gak ada yang lepas lagi bos. Tadi 2 ekor lepas. Karena saya masukkan ke dalam tas ini. Terus saya ambil dia lepas. Karena burung ini susah untuk dipegang, kecil ya bos ya. Mana dia? Udah mau lepas lagi nih. Sambil lagi. Bersembunyi dia bos di dalam tas nih bos. Mana dia? Ada bunyi kerasak kerusuknya tapi nggak tahu di mana burungnya. Satu lagi bos. Nah, ini dia. Totalnya 7. Ini 5. Tadi duanya lepas, bos. Tadi totalnya kita dapat 7 ekor burung emprit. Semua sama jenis nih. Karena kalau di musim seperti ini emang burung pipit yang seperti ini yang banyak. Kalau yang model kepala putihnya atau pipit gaji dia sekarang ini mainnya di ladang-ladang, di pinggir sungai, ladang-ladang warga yang banyak rumput-rumput yang bisa dimakan. Kalau burung ini tetap sawah dia. Ini adalah burung pipit. Kami sebut di sini pipit beras. 5 ekor. Semua kita rilis bos biar dia bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Karena ini pun padinya lagi hijau seperti ini, belum berbuah, belum berbunga dia. Kalau sudah berbunga, kalau terlalu banyak dia kesel juga kita bos ya.
Tapi ini kita rilis kembali bos. 1, 2, 3. Semua total 7 ya bos ya. Ini sisanya 5. Karena 2 itu udah duluan lepas tadi di lantas. Oke, 1, 2, 3. Oke bosku, sekarang jebakan tuh kita buang semua biar nggak ada burung lagi yang kena nanti. Karena kalau kita nggak ada kan kena, dia sayang kalau nggak ada orang yang tengok, nggak ada yang melepaskannya. Jadi sekarang kita pulang, kita lepaskan semua, kita buang semua jebakan tuh biarkan nanti burung yang lain datang untuk memakan padi-padi di situ. Oke bos, jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Terima kasih untuk yang selalu hadir. Semoga kita semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.